banget, bagus, dilukis dengan cat air. Ya macam gini. Ngapain juga lu tanyanya kayak gitu? Iya, nasionalis siap. Mas, jangan. Nanti dulu, jangankan Bebo, jangankan Medsos. Soal provokasi udah biasa. Udah biasa, yang kayak gini-gini, mancing-mancing panas-panas udah biasa. Tahu gak? Ini anak saya nih mas, anak saya tuh baru masuk kuliah. Dia bilang gini, kalau mau uji mental, gak usah ospek, jadi aja fansnya MU. Jadi, sama kalau provokasi kayak gini, gak usah termancing gitu kan. Sedikit panas orang, tahu gak saya ngomong gak siap, ada marah, saya ngomong, ya gitu kan, nanti gitu sama itu. Marah, mudarat tau gak, mudarat. Pertanyaan gini ini kalau dijawab bela-bela itu mudarat sebenarnya. Kesimpulannya Anda itu penakut sebenarnya. Ditantang jadi presiden enggak berani. Nanti dulu siapa bilang saya pemberani? Saya itu sudah penakut, enggak pinter, enggak mutu. Maka King Andy saya kira wawancara saya keliru Anda. Oke. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan dari Sylvia Yunita 2506. Ya, jika dicalonkan untuk jadi RI Ganjar Pranowo bersedia atau tidak? Sama mas, saya ini juga pelari, itu bersedia sama siap itu satu paket, maka dulu gini, bersedia, siap, baru start, itu sama satu paket. Jadi jawabannya sama ya? Ibu jangan terpancing, Silvi, jangan terpancing dengan provokasinya Andi Noya, udah dia tuh provokator belum. Ini aku cuma membacain pertanyaan orang ini. Sylvia Junita, coba Sylvia kalau dengar jawabannya, kalau mau marah-marah aja di sini Sylvia, biar dibaca sama Pak Ganjar itu. Iya, dikira aku bohong ini. Aduh, gimana? Reputasi Kick End itu 15 tahun aku jaga, aku pertahankan. Masa hancur hanya gara-gara wawancara dengan Mas Ganjar? Aduh, es nyesel aku anjir. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Ini antara saya dan beberapa teman saya mix lah. Jadi gini, ini kan situasi berat ya, pandemi COVID ini. Kita tahu persis bagaimana mulai dari presiden, menteri, ya, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, semua berjuang. Semua berusaha untuk mengatasi, menanggulangi pandemi. Ini kan pekerjaan yang berat. Saya ini kadang-kadang mikir ya, apa sebenarnya enaknya jadi presiden? Apa sebenarnya enaknya jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota ini? Kok sampai ada banyak orang berebut, banyak orang bahkan berani money politik, bayar ini, suap ini, tipu kiri, tipu kanan untuk jadi pejabat. Nah, coba jelaskan, apa enaknya jadi pejabat? Enggak enak sih sebenarnya, uang saya itu dulu pernah jadi anggota dewan, juga didorong-dorong kok. Dorong-dorong aja dulu ada Cornelis Lee, ya ada Sony Kirap, ya ada dari DPP saya dulu ngomong, udah maju aja gitu. Waduh kalau maju nanti itu tadi, gak punya duit, mesti nyokok dan sebagainya. Udah pokoknya maju. Jadi Mas Andi, 2004 saya maju anggota dewan tuh nomornya 3, masih nomor urut, tau gak? Dan gak jadi karena yang jadi hanya dua. Maka saya urutan ketiga gak jadi. Nah ternyata yang nomor 2 jadi duta besar di Korea Selatan. Maka yang dilantik saya, bukan PAW, yang dilantik saya. Terus kemudian, periode kedua saya mau maju, saya dikasih nomor 1, takut lah ya. Saya nomor 2 aja deh kalau boleh gitu. Enggak, kamu nomor 1, pokoknya kamu harus menang. Di dapil juga harus beres. Ya sudah, akhirnya saya nomor 1 jadi lagi. Belum selesai, udah, dibuang. Kayaknya mungkin kamu enggak pecus kira-kira, enggak hebat kamu di DPR ini. Udah sana, pulang ke kampung sana. Itu pulang ke Jawa Tengah, gitu mas. Jadi pada saat kita rapat ingin mencari siapa calon gubernur Jawa Tengah, saya ikut rapat di perantara. Akhirnya beberapa orang bicara gini, ya kenapa nggak lu aja? Saya, emangnya jadi gubernur gak apa? Udah pokoknya lu ya aja, ntar kita siapin semuanya. Apanya mau disiapin? Udah strategi dan sebagainya, terus kemudian diomongin. Saya itu cuma diperintah aja untuk apa yang begitu. Maka pada saat kita mengerjakan, kita asik apa enggak dengan pekerjaan? Saya merasa ini tugas amanahnya gitu, asik asik aja. Maka benar tadi, mau maki-maki saya boleh. Ganjar, bego, kamu enggak tertipu. Oke. Terus kemudian.
kemudian saya sampaikan Pak Ganjar kelola Covid kan enggak gampang. Anda ini gagal aja karena Jawa Tengah naik terus. Lu betul ya, siapa bilang saya berhasil? Yang berhasil itu gubernur yang hebat-hebat di tempat lain itu, kalau saya itu paling gagal. Jadi tenang aja, cuma bekerja melayani itu butuh ketulusan, butuh apa dadanya dibuka lebar, butuh kupingnya jangan tipis, jangan tebal. Maka butuh bercanda juga. Maka saya bilang, saya sampaikan sama masyarakat ya paling enak bercanda. Kok nggak bercanda aja umbanan, apalagi bercanda. Gitu. Oke, ini jawabannya menarik ini. Bisa disimpulkan lain juga nih. Pertama, Anda pada dasarnya merasa nggak mampu. Ya, waktu mau dicalonkan di DPR maupun jadi gubernur. Aku udah tahu nanti mau kemana pertanyaannya. Coba aja. Nanti loh, mau dilanjutkan. Ini bukan otak atik gatuk. Ini menganalisa pertanyaan jawaban tadi. Aja. Bahwa aku ini dari dulu, waktu itu aku nggak mau. Intinya kan Anda nggak mau nih. Jadi gubernur nggak mau. Gitu loh, nggak mampu. Anda merasa begitu. Dan kemudian semua mendukung Anda untuk akhirnya sekarang faktanya Anda jadi. Lepas dari Anda bilang saya gubernur gagal, saya gubernur bodoh, saya gubernur apalah ya, yang tidak berhasil. Faktanya kan nama Anda itu masuk dalam kandidat. Artinya apa? Saya bisa menyimpulkan bahwa hari ini Anda merasa tidak mampu untuk jadi presiden. Hari ini mungkin Anda bilang aku nggak pantas jadi presiden. Tapi ketika situasinya berubah dan Anda didukung, Anda diminta, artinya kan Anda pada dasarnya siap itu. Itu kan kesimpulan Allah. Dari... Alah, itu kan kesimpulannya King Andy. Loh, enggak, ini berdasarkan jawaban Anda tadi. Ah, ya suka-suka Anda mau nyimpulin sendiri kan. Itu gini Mas Andi, ini Bapak saya almarhum ya, Bapak saya almarhum, dia bilang gini. Pada saat saya mau maju itu dia sampaikan, jangan pernah ngejar jabatan. Kalau kamu ngejar jabatan, kami pasti akan cari segala cara dengan silat yang macam-macam. Ya Pak, dalam almarhum sama ibu saya. Makanya kemudian, ya ada benernya juga, Mas Andi tadi ngomong, kalau kemudian main Twitter, enggak main Twitter, aku mau ngelayani, main medsos itu mau ngelayani, mau kasih sharing informasi. Gitu aja. Disclose, transparan, akuntabel, responsif. Katanya suruh gitu. Udah kita main, dicurigain lagi. Ini lama-lama obrolannya udah deh, gak usah gitu. Jangan dong. Ini bukan, kita kan perlu juga nih bertanya, kan ini mewakili pertanyaan orang. Tunggu, sekarang kalau tadi Anda bilang bahwa katakanlah jabatan gubernur itu bukan keinginan Anda, Anda gak pengen-pengen amat jadi gubernur gitu kan. Tapi boleh tahu gak, apa enaknya jadi gubernur itu? Nah, gajinya berapa sih? Gaji gubernur itu berapa? Gaji dulu deh, gaji supaya kita tahu gaji gubernur itu berapa. 8.800.000. Aduh, kecil banget, mesake ya. Ya, tapi harus jujur. Ada 8.800.000, terus kemudian ada tunjangan insentif apa penarikan pajak per 3 bulan, ya. Per 3 bulan lah, itu kira-kira sekitar mungkin per 3 bulan ada 70, ada 80 gitu ya. Oke, 78, sekitar oke, 90 juta deh. Ya, kira-kira terus mungkin sekitar itu. Ya kalau orang itu untuk Anda juga pribadi ya, itu take home pay, artinya untuk Anda pakai sendiri, nggak ada kewajiban-kewajiban lain ya? Nggak ada. Sebenarnya okay, 90 juta dengan tanggung jawab itu masih kecil itu kalau menurut saya, dengan tanggung jawab seorang gubernur. Ya udah, nggak usah mikir duit kalau mau jadi gubernur. Kalau lu jadi gubernur udah mikir duit, udah ke laut aja. Jadi kalau ini tunggu dulu, apa lagi yang Anda dapat selain itu total 90 juta? Ada lagi apa? Mobil mas kepala, iya mas kepala daerah itu nggak usah mikir duit deh, karena apa, hidupnya itu udah dipenuhin semua sama negara. Mobil apa yang ada. Anda dapatkan fasilitas? Iya kan ada, bapak mau pakai mobil apa, tinggal apa persetujuan dianggarin. Jadi mas saya dulu dikira pencitraan lagi kan awal-awal bapak mobilnya ini harus pengadaan baru. Oh itu ya gitu. Bapak mau beli apa, Pak? Ya, mobil lama apa? Gubernur lama itu ada Land Cruiser, Pak. Ada apa? Toyota Crown gitu. Bapak mau beli apa? Masih bagus nggak mobilnya? Masih sih, Pak. Ya udah pakai itu aja. Oh, Pak, ini udah dianggarkan, Pak, itu. Emang kalau dianggarkan harus dibeli kan? Nggak usah dipakai juga jadi silpa. Bisa kita pakai untuk tahun depan. Nggak, Pak, mau apa? Ini soalnya udah direncanakan. Kalau kalian yang eselon 1, eselon 2 pakai apa?
kita juga mau pengadaan Camry semua. Sorry aku sebut merek-merek nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Terus kemudian gimana? Serius nih mau milih nih, ini cita-cita saya waktu di DPR. Kalau mobil dinasnya sederhana kan nggak apa-apa kan gitu ya. Maksudnya gimana Pak, saya beliin Kijang aja deh. Loh Pak, ini anggarannya 6 miliar Pak. Hah? 6 miliar gede amat. Buat siapa? Buat Bapak, buat Bapakku Pak. Gitu. Nggak deh, kalau gitu aku beliin Kijang aja. Terus kemudian dibeliin Kijang Mas. Setelah itu akhirnya kita hanya bisa dari 6 miliar itu kita berhasil hanya menggunakan 1 miliar sekian aja. Udah dapat 2 mobil untuk 2 gubernur. Untuk 2 pejabat, gubernur dan wakil gubernur. Dan akhirnya yang Camry-nya gak jadi semua. Maka semua sekarang pejabat eselon 1, eselon 2 saya pakai Kijang semua. Dan akhirnya saya yakin mereka menyesal kenapa Anda jadi gubernur. Mereka gak sempat menikmati. Jadi gini loh, harusnya kan Anda tepos liro gitu loh. Kalau Anda didesak-desak seperti itu, sebenarnya ada keinginan orang lain yang Anda harus akomodasi. Anda itu kejam sekali. Anda harusnya memfasilitasi anak buah dong. Iya, sebenarnya tuduhan ke saya seperti Mas Andi itu saya kejam. Enggak, Mas, saya itu penuh cinta. Saya itu kalau cinta kasih dong, Camry kasih mobil-mobil mahal buat anak buah Anda supaya mereka happy. Anda mungkin standarnya Kijang udah happy, tapi orang lain marah itu. Kalau saya bilang ini gubernur nggak benar ini gubernurnya. Masa kita disuruh naik mobil ya? Makanya senilai itu. Saya itu sama Mas Andi setuju. Anda sudah pakai kesimpulan, saya gubernur nggak benar, saya setuju. Saya itu setuju sama Anda. Jadi udah terus, itu beres ya. Cuma saya ini Mas, tak sampein. Bapak Ibu, Pak Sekda, teman-teman eselon 2, Anda tetap aja beli Camry nggak apa-apa. Jadi ini kan soal pilihan, soal selera kan? Anda seleranya di Camry, saya seleranya di Kijang, udah sana beli itu. Tapi nggak mau Mas. Mereka nggak mau. Maka yang tidak tepos liro siapa? Justru sebenarnya saya tepos liro banget, saya persilakan dia beli, anggaran sudah ada. Tapi rupanya Mas, kawan-kawan di provinsi saya itu dia jauh lebih tepos liro. Pak Ganjar kalau gitu saya nggak enak. Nggak apa-apa, enak aja kok. Saya juga asoi kok. Bahkan nanti akan dicatat dalam sejarah, mobil eselon 1 dan eselon 2-nya lebih baik dari gubernur. Kan keren, gitu kan. Jadi nggak kemudian. Aduh, Anda ini merusakkan hidup banyak orang ini. Bupati juga akhirnya malu hati ya. Dan lain-lain semua jadi malu hati. Jadi Anda ini dosanya akan dicatat ini oleh malaikat bahwa Anda ternyata bikin susah banyak orang yang ingin bekerja dan mendapat fasilitas, Anda batalkan semua itu. Ini dicatat oleh malaikat. Ya, saya juga berdoa terus, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya karena saya tidak bisa memberikan anak buah saya mobil yang lebih baik. Saya mohon maaf juga sholat sambil berdoa gitu. Oke, jadi Anda menyadari kesalahan Anda malam ini ya. Ya, mohon maaf, saya salah. Maka teman-teman silakan besok beli Camry, Anda beli Land Cruiser, ya Anda beli mobil yang lebih mahal lagi, Bentley mungkin atau Mercy, dan saya akan izinkan Anda pakai itu. Terakhirnya gini Mas, ngomongnya gini, oke ya silakan ya sambil tertawa, silakan Anda beli, terakhirnya gini. Itu kalau Anda punya hati tahu nggak? Ya wes, sudahlah, kita nurut aja lah. Nah ya, ini berkaitan gimana dengan media sosial nih, ya. Ya. Saya bukan follower Anda, ya. Jadi saya bukan mengidolakan Anda. Ya, sama lah. Tapi bojoku itu follower Anda dan dia banyak mempengaruhi saya ini. Jadi aku ini akhirnya kena racun tiap malam ini. Jadi dia kalau tiap malam itu paling suka buka-buka channel Anda ini, terus kasih lihat. Lihat Mas Ganjar ini termasuk yang viral Anda datang ke sawah yang ini yang ternyata itu cuma sewa ya, petaninya dapat manfaat ya, kemudian investor masuk dan seterusnya. Jadi kolaborasi antara rakyat kecil dengan pemilik saham itu menurut Anda sederhana sekali. Buktinya banyak sekali orang datang dan itu jadi tujuan wisata. Tapi yang dikasih lihat istri saya satu yang berkesan sampai hari ini. Ketika Anda entah di mana, Anda kan suka gowes nih, saya lihat kemana-mana gowes dan seterusnya. Nah, ketika Anda sampai di satu warung kecil itu, kemudian Anda melihat ada dua petani ya,
entah suami istri atau bukan, saya nggak tahu, laki dan perempuan, Anda dalam bahasa Jawa Anda sapa, apa kabar, terus bilang, udah makan belum, dereng, katanya gitu, ah kalau gitu ayo, ayo, ikut saya makan, terus Anda ajak makan di warung. Buat saya, karena perspektif saya melihat ini adalah dari sisi kemanusiaan, gila, mengharukan itu, sesuatu yang menurut saya dahsyat. Tapi bisa juga ada orang yang bilang, ah itu pencitraan aja. Nah apa yang terjadi hari itu? Coba ceritakan supaya kita semua tahu apa yang terjadi hari itu. Mas, saya tiap hari gues. Saya ini aliran suami istri gues. Satu, saya dapat olahraganya. Dua, pasti saya berkeliling. Tiga, saya masuk kampung. Empat, bisa menyapa masyarakat. Jadi sebenarnya saya tuh paling seru bercanda. Coba aja kita dapat apa namanya host yang tidak ganas gitu ya, ketawa ketiwi rambut botak ya, jambul disemir gitu kan, itu sebenarnya kan kita bisa canda asik, mau ngocol-ngocol bisa. Nah terus ketika kita sepedaan, terus ada petani, Mas sekarang harga apa sayur mayur tuh jatuh kemarin tuh jatuh selama pandemi, siapa yang mau tolong? Nah akhirnya teman-teman saya di Pemprov, saya minta Bapak Ibu, mulai besok kita iuran yuk, kita call-nya tinggal harganya berapa sih, 8 saya bisa lumayan sampai 6.000 kan, kita beli 6.000 yuk, kita beli yuk. Nah dulu waktu bawang merah jatuh kita beli sampai pertama, semua ASN beli, cabai jatuh kita beli. Nah kemarin saya jatuh beli. Nah satu ketika saya lagi sepedaan berhenti, terus saya lihat bapak-bapak itu lagi nyangkul, langsung bisa TikTok gitu loh, Pak, gimana kabarnya? Langsung pakai bahasa Indonesia aja ya, dari bahasa Indonesia. Iya. Nah, terus, Pak, gimana kabarnya? Gitu. Ya, saya, Pak, bagus. Oke, gimana? Sudah makan belum? Belum, Pak. Biasanya mau orang Jawa ditanya. Iya. Jawabnya, jawabnya belum. Bapaknya asik. Berhenti, Mas, saya. Setelah berhenti, mereka ngobrol-ngobrol. Mau nggak, Pak, makan sama saya? Mau, gitu. Ternyata, Mas Andi, saya itu udah datang ke situ sebelumnya 2 kali. Warungnya juga asik di tengah sawah, pemandangannya indah. Nah, setelah itu dia itu ternyata gini, waduh Pak Ganjar kan datang sini udah 2 kali. Tahu-taunya kamu sok tahu. Loh Pak, Bapak dulu kesini. Saya kan tiap hari apa di sawah ini, karena sawahnya di depan warung itu. Ternyata dia ngitung berapa kali saya datang. Ada dong perasaan kita bisa ngobrol. Ya orang bilang pencitraan apa, canda ada urusan. Akhirnya saya pengen kalau saya ngobrol sama dia, biasanya keluar. Dan disitulah kemudian saya ngerti, dia itu cara bisnisnya seperti apa. Dia itu cara berpikirnya seperti apa. Dia itu perasaannya seperti apa. Tahu gak Mas Andi? Waktu saya suruh makan, saya bilang, tak traktir, itu ibunya diajak. Ya, anu ya, ini suami istri ya? Bukan Pak, oh saya kira suami istri. Ternyata bukan. Terus kemudian dia membersihkan kaki dulu, dia merapi-rapikan diri. Kenapa? Bisa dengerin. Sorry, diulangi kita aja karena tadi ada telepon masuk ini. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kira kuotanya habis, paketnya habis ya. Lanjut, ya, seru nih, seru tadi, sorry, seru. Nah, setelah itu, Mas, saya ajak makan bareng-bareng. Udah, Bapak ambil dulu. Terus itu ada ayam, ada bebek, terus kemudian ada ikan asin itu pesanan saya. Sama sampai terasi saya suka. Terus kemudian makanan dia warung khas apa kampung gitu ya, masakan rumah enak banget. Nah setelah itu Bapak itu tak suruh ngambil, enggak mah, bapak aja dulu. Saya mau tunjukkan sebenarnya bukan saya mau pamer, ada loh nilai-nilai ini. Tapi kalau saya mesti ikut webinar dulu, ikut IG live-nya Mas Andi yang enggak pernah setahun sekali gitu kan, yang seperti ini akhirnya apa, enggak bisa kan. Yang paling gampang pola komunikasi saya adalah ini, saya rekam. Nilai-nilai kita itu ini loh, nilai-nilai kebersamaan ini. Mas tahu nggak, tak suruh ngambil makanan tuh, yang diambil nasinya segini, sayurnya seadanya, dia ngambil ikan asin yang saya pesan, terus kemudian dia hanya ngambil kerupuk, dan dia bilang itu cukup. Terus saya tawarin, Pak ini
ada ayam ini diambil semua. Enggak Pak, ini aja cukup. Setelah itu kita kirimi lagi. Lauknya bawa sini. Saya akan kepingin sekali dan senang sekali kalau Bapak Ibu berdua itu makannya banyak dan enak. Ternyata tidak. Apa jawaban dia Pak? Boleh enggak Pak Ganjar ayamnya, bebeknya saya bawa pulang untuk anak cucu saya? Terpukul enggak hati kita? Terpukul ya Pak? Mak, jelas saya bilang, bawa semuanya, tolong dibungkus, enggak kasih banyak-banyak. Langsung dia bilang, Pak, enggak usah banyak Pak, dua aja. Saya hanya bicara untuk pelajaran diri saya sendiri. Jangan serakah dong, kira-kira bahasanya begini. Event itu gratis, jangan serakah dong. Jadi, cerita agak seriusnya begitu. Wow, keren, keren. Nah, ini walaupun kelihatannya ini pertanyaan ini salah, tapi saya tetap harus tanyakan ya. Dari Timothy Bagus. Pak Ganjar kok ketok seger, terus rahasianya pun nopong gih. Rahasianya apa Anda kelihatan seger? Ini pertanyaan sebenarnya saya malas nanyain, tapi ya gak apa-apa lah. Jadi apa yang membuat Anda merasa tetap segar, tetap apa ya, punya energi ya? Karena saya lihat Anda di tengah situasi apapun, Anda tetap kelihatan ceria, happy, melayani, ya, nggak pernah merasa lelah. Jadi itu rahasianya apa itu, kalau ada rahasia? Nah, itu tadi loh Mas, sudah dijawab sendiri sama Sandi, happy. Rahasianya cuma seneng. Jadi gini, kalau saya disuruh orang, dimaki-maki sama rakyat karena layanan publiknya buruk, saya seneng aja masyarakat marah. Kayaknya kalau saya jadi dia juga sama deh. Urus ini lama, nggak pernah diurus dan sebagainya, ini bikin apa-apa. Maka begitu ada orang komplain, oh saatnya ini kita melayani. Mas, saya pernah jadi dewan ya, pernah jadi eksekutif. Sama tadi pertanyaan, apa sih enaknya? Nah ini ada hubungannya. Jadi legislatif itu parle. Parle itu apa, bicara ya? Le parle ya gitu ya, bahasa Perancisnya kalau nggak salah. Itu bicara, jadi bicara terus. Tapi kalau kemudian dia marahi pemerintah, itu kenapa nggak beres? Jalannya rusak. Kan dapat kesehatan jadi urus, petani kurang pupuk, itu diceritakan. Tapi marah doang, sampai udah mukanya merah. Terus pemerintah bilang, siapa besok kita ditindaklanjuti? Siapa besok kita ditindaklanjuti? Tapi nggak ada beresnya. Nah sekarang begitu saya jadi eksekutif, mimpi saya dulu waktu saya di sana sering marahin eksekutif, hari ini saya eksekutif. Maka kuncinya apa? Ya udah seneng aja. Jadi tadi mati-mati ya tetep. Maka kalau orang bilang sebelum orang ngomong, Pak Ganjar, Anda ini gak becus menurut COVID. Siap, memang saya gak becus. Apalagi, Pak Ganjar nangani demonya ngawur, mereka mati. Ya, siap, saya ngawur. Pokoknya gitu. Dan sekarang saatnya saya urus mereka. Nah, cara ngurus saya gak mungkin 100%. Mungkin hanya 50%, hanya 60%. Itulah kekurangan saya. Nah, saya sampaikan begitu. Tapi bagaimana? Karena senang, saya ikuti. Hobinya sepeda. Orang sudah mulai anu mas, sudah mulai nyinyir. Ini kalau mau nyinyirin semuanya jalan. Jadi nyinyirin semuanya itu ngomong, gubernur tiap hari sepedaan. Katanya berolahraga. Ya saya sepedaan tau, saya sukanya sepeda. Tapi saya sepedaan mesti langsung kampanye, pakai masker. Terus kemudian mengedukasi jaga jarak. Kemudian melihat sekolah prakteknya seperti apa. Layanan kantor, itulah kerja jam 6 pagi sampai jam 9 yang saya lakukan tiap hari. Jadi dengan itu saya dapat olahraganya, bercanda. Dan Mas Andi, kalau ketemu warga, bisa bercanda kayak bapak di sawah, ibu-ibu di warung, mereka bisa bercanda, senang. Jadi mereka tuh kalau saya marah itu malah ketawa. Pakai masker, saya tidak mau pakai masker, tahu gak? Itu virusnya nyebar, udah gitu bau mulutnya kemana-mana. Jadi dia mikir ini gubernurnya nggak pernah serius. Mas, yang serius-serius bikin stres semuanya. Gitu. Oke, serius, jadi itu rahasianya. Lepas dari kita melayani, lepas dari kondisinya berat, tapi hati harus tetap riang, ya, tetap diikuti dengan ya hidup yang apa ya? Ya lebih melihat situasi dan kondisi ini memang beban, memang berat dan memang harus diatasi, tapi jangan kemudian hidup kita kayak neraka aja begitu mungkin ya. Nah ini aduh terlalu banyak pertanyaan, jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang banyak sekali nanya, tapi saya ingat saya lagi cari-cari ini tadi siapa yang nanya kenapa Pak Ganjar, tunggu atau saya sampaikan aja, minta maaf ya teman-teman yang bertanya, aku cari terlalu banyak ini pertanyaan soal
kenapa Anda lebih suka memelihara rambut putih, kenapa nggak dicat? Nah, itu tolong dijawab, itu sederhana tapi penting itu. Semir rambut ya, maksudnya disemir rambutnya ya. Iya, kenapa nggak disemir? Ya, banyak orang puasa dicat itu. Ya maksudnya itu lah disemir. Tentunya semir ya. Iya. Gini mas, kemarin sebenarnya udah susah mau semir, tapi pada saat saya cari semirnya tuh habis kok nyemir sepatu, jadi nggak usah lagi. Oh ini dari Tony Biniin. Mas Ganjar, kenapa rambutnya dibiarkan putih? The next Adnan Adnan Buyung ya. Tapi Anda tidak merasa kemudian perlu untuk ngecat rambut gitu? Nggak perlu ya? Menurut Anda nggak penting-penting amat rambut itu ya? Nggak penting, Mas, biasa aja. Saya punya teman rambutnya, malah nggak punya rambut aja bangga dia, botak aja bangga dia. Itu botak aja dipamer. Padahal tahu nggak teman saya itu rambutnya keribu, jelek gitu ya dia. Dia loh ya, tolong yang rambutnya keribu, mohon maaf saya tidak ngecek Anda. Yang saya aja sebenarnya yang siap temen itu. Gitu. Ya, wis, sing waras ngalah, wis. Jadi enggak, jadi sekarang malah orang nanya. Jadi saya sempat iseng-iseng ya ketemu orang. Kalau saya cat rambutnya kira-kira di mana? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Bapak itu paling ketahuan kalau rambutnya putih kan. Jadi ternyata ini kasih merek. Jadi kalaupun pakai masker langsung ketahuan lagi Pak Gubernur. Ya udah aku tak copot botak aja wis. Tapi kademen ini ada AC di sini kademen. Oke, sebagai penutup waktu kita memang terima kasih ya. Saya tahu Anda sibuk karena di sini katanya ada acara lagi. Kita punya 2 menit ini, Mas Ganjar. Bisakah ada sesuatu yang Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, sesuatu yang membuat kita tetap semangat walaupun situasi dan kondisinya memang berat buat kita semua ya. PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan yang terdampak, kesehatan, ada yang keluarga yang dia cintai pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Tapi dalam situasi seperti ini, adakah sesuatu yang bisa Anda sampaikan kepada kami semua, termasuk saya, lepas dari kita bercanda-bercanda, mohon maaf, walaupun Anda gubernur, kadang-kadang nggak tahu diri juga, saya lupa bahwa Anda gubernur sekarang ya, walaupun nggak pantas lagi. Coba sampaikan sesuatu yang membuat kami lebih bersemangat, optimis, isis menghadapi situasi dan kondisi berat seperti ini. Silakan. Closing statement. Ya, Mas Andi, ini pandemi ini nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang punya pengalaman, semuanya sulit, semua improvement. Hari ini yang dibutuhkan rasa kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, hari ini yang dibutuhkan persatuan. Mengeluh, marah, itu tidak akan pernah selesai. Kalau kita bisa melakukan dengan tulus, tolonglah pada tingkat yang paling kecil. Lakukan yang paling kecil itu akan sangat berarti. Daripada kita bicara gede yang nggak karu-karuan. Semua hari ini butuh, sekali lagi, kemanusiaan. Tetangga kita tolong, kita pastikan dia masih bisa makan. Kalau kita bisa punya hati semacam itu, optimisnya bisa dibangun. Pandemi ini adalah setting ulang besar-besaran dan riset besar-besaran. Great reset and great research. Maka kemudian kita tuh lagi ditantang untuk memperbaiki. Ada musibah, iya, tapi barokah banyak. Maka kita cari yang barokah ini, kesempatan jualan online, pekerjaan baru, menyelesaikan persoalan bangsa yang hari ini tidak selesai, yang ternyata masker juga masih impor, asmat masih impor, peralatan kesehatan belum bisa, ini kesempatan untuk perbaiki. Dan Indonesia itu berada pada posisi ekonomi yang tidak drastis aman, performanya termasuk negara yang bagus. Coba deh narasi positifnya kita berikan, jangan narasi negatif terus dong, ada kok optimisme yang bisa dibantu. Seorang Sofian yang petani di Semarang, dia merubah cara menjualnya menjadi online dan dia bisa mempekerjakan anak-anaknya. Seorang ibu di Salatiga menjual produknya melalui hashtag Lapak Ganjar di IG bisa naik 350% dan dia bangga. Dia bisa menangis di depan saya. Hanya perbuatan yang kecil. Yuk kita berbuat yuk sekecil apapun untuk kebaikan kemanusiaan. Luar biasa, matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu Anda. Ya, mudah-mudahan
bisa memberikan inspirasi bagi kami semua.